Nggih, Bu, nggih. Assalamualaikum. Karena pasti hari Kartini. Nah, tapi enggak apa-apa telat ngono kok. Dolan silaturahmi iki kaitane berjasa ke masyarakat. Amanen dapat dah. Sebenarnya dadi bos. Jadi Bang Din, ini sudah sampai di tempat Bu Purwanti ya, Bu Purwanti. Ibu Purwanti ini dulu guru saya SD dan kebetulan juga ibu kepala desa atau ibu lurah. Dulunya. Nah, ini kita ke sini dalam rangka silaturahim dan sekaligus ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bu Sri Purwanti ini salah satu wanita yang menginspirasi dan banyak memberi manfaat bagi masyarakat desa Sepat khususnya. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang. Oke. Mas Bro. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Bisa Bu sedikit cerita dulu perjalanan Ibu ketika jadi guru, jadi kepala desa dan sampai sekarang sudah punah. Sedikit aja cerita biar bisa berbagi cerita kepada masyarakat luas. Awalnya dari sekolahnya atau langsung? Sekolahnya Bu. SPG mana Bu? Saya dulu sekolah di SPG Negeri Sragen. Lulus tahun 1979. Seangkatan dengan siapa itu Bu? Seangkatan Pak Wardi. Pak Wardi yang mana? Wardi kepala dinas itu. Oh, itu kayaknya Pak Wardi itu kakak kelas. Bawahnya malah. Oh, iya. Gitu. Oh iya ya. Itu lulus tahun 79. Saya belum lulus kan sudah ada tes PNS gitu ya, tes CPNS. Begitu lulus selang 2 bulan saya terima nota tugas, langsung ditempatkan di SD Impres Sepat 3. Sepat ya. SD Negeri Sepat 3. Waktu dulu saya mengajar di sana itu naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel jalannya masih jelek ya. Kalau sampai di sekolah nyoleti sepeda. Kemudian ada murid yang besar-besar, murid saya itu pertama besar-besar. Itu di apa? Sepedanya diminta kemudian di apa? Dicuci di ada gelombangnya itu SD itu. Ya, sampai hampir satu tahunan gitu ya. Nah, di situ ketemu teman kakak. Teman dulunya kakak tingkat saya. Namanya Syahbimi. Oh, gitu. Nah, di situ ya karena tiap hari berhubungan akhirnya jadi suami. Guru juga ya? Guru juga. Guru juga jadi suami. Kemudian dikaruniai anak tiga, laki-laki, perempuan-perempuan. Kemudian pada tahun 1987 itu Pak Siti Purna. Kemudian suami saya mencalonkan kepala desa. Ya, terpilih calonnya ada berapa ya, lima. Ya, tapi hanya satu periode, kemudian nyalon lagi nggak terpilih, selang lagi nyalon lagi juga nggak terpilih, yang jadi Pak Sari. Nah sekarang yang jadi juga murid saya nih, suaminya ini. Itu juga pendukungnya Bu ya. Kalau Mas Bro dulu waktu SD-nya itu diam di pojok diam. Sekarang malah jadi bos terkenal ini, jadi konglomerat. Jadi purnanya udah berapa lama ini Bu? Jenengan purna tugasnya? Purnanya itu tahun 2019. Jadi berjalan 2 tahun. 2 tahun. Terus kesibukannya setelah purna apa ini? Kesibukan saya, saya memang punya cita-cita kalau saya purna, saya mau berkebun gitu. Ya seperti inilah yang saya tanam. Terus outputnya mau apa, dijual apa memang untuk pemandangan saja Bu? Sementara ini saya belum pernah jual, tapi hasilnya juga banyak. Tapi di masaran itu kan ada, kalau Jumat kan ada sedekah sayur gratis. Ya sebagian saya itu ambil dari tanaman saya sedekahkan ke itu yang membutuhkan pada saat COVID itu kan untuk sayur. Nah ada info dari PCA. Siapa yang mau sedekah, ya, tiap pagi sampai sekarang masih berjalan. Saya berusaha untuk, walaupun berupa sayur yang mungkin
nilainya itu enggak seberapa tapi bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan. Statusnya disedekahkan atau dijual, Bu? Yang status sementara ini saya sedekahkan, ya, belum jual. Saya sedekahkan, ya. Ya apa? Apa Bu? Nah, sayurannya apa saja, Bu? Ada sawi, sawi hijau, kemudian ada kangkung. Bu, bisa diperlihatkan Bu, yang sawi hijau yang mana, Bu? Yang ini. Apa ya? Anu sudah pada kering. Pinjam ya. Ini kan sawi hijau yang ini. Pepaya ya. Ini kan sawi. Ini apa Bu Ibu? Ini kangkung. Kangkung lah. Iya. Iya. Itu ya. Itu sawi hijau. Lelenya itu belum besar itu. Oh, lele. Ember itu ya yang atas. Tapi pernah panen juga toh, Bu? Atau sudah berapa kali? Panen. Sudah beberapa kali. Okay. Beberapa kali panen ada. Sekarang saya ganti ini apa? Apotek Hidup. Jahe sama kunyit. Ada tukang di kebun sana. Masih ada yang peduli dengan Apotek Hidup ya? Iya, kan alhamdulillah saya itu setelah pensiun, alhamdulillah oleh Allah diberi kesehatan. Apabila ada meriang sedikit, saya itu cuma ambil dari kebun. Ya, saya rebus, kemudian saya campur jahe sama apa ya? Kayu manis sama serai. Serai ini namanya. Serai diminum juga enak ya, buat jamu. Iya, direbus, buat... direbus sama ini, sama jahe, sama kayu manis. Kita minum, dikasih apa? Gula batu. Iya, itu di badan tuh enak rasanya. Oke. Okay. Iya. Okay. Ya, ikut kelompok wanita tani juga. Teman tadi sudah banyak cerita dari Ibu Sri Purwantini, perjalanan beliau dari beliau sekolah sampai sekarang pensiun bahkan sampai menikah, waktu berjuang di Desa Sepat yang dulu jalannya gembel juga diceritakan. Sudah komplit tadi. Nah, sekarang tinggal kepada beliau kira-kira pesan dan kesannya terhadap generasi sekarang ini, khususnya para wanita, gimana Bu? Terutama kepada generasi muda ya Mas ya. Okay. Wanita itu ya meneruskan perjuangan R.A. Kartini. Kalau R.A. Kartini itu berjuangnya hanya di bidang keterampilan dan membaca karena terbatas di pinggir itu. Ya, betul ya. Ya, kalau sekarang sudah sekolah untuk wanita kan sampai perguruan tinggi setinggi mungkin kan diperbolehkan, tapi walaupun sebagai wanita karir dan pendidikan tinggi, tapi jangan melupakan tanggung jawab sebagai wanita. Oh, sebagai wanita ya. Jadi berdaya bukan berarti berkuasa, tetap harus sukses. sebagai wanita yang fitrahnya wanita ya. Sebagai ibu rumah tangga gue. Iya, ibu rumah tangga boleh berkarir, tapi tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Amin. Ya, gitu. Jadi harus silaturahmi kita di tempat guru saya, Ibu Purwantini, walaupun sekarang sudah purna, tetap bermanfaat dengan berbagai kegiatan berkebun tadi. Semoga senantiasa sehat dan bermanfaat. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan bagi dengan keluarga. Dan ini kemarin ber atau pakai? Pot ini. Iya, pot bisa. Kemudian apa? Plastik bungkus minyak goreng itu loh ya, itu bisa dimanfaatkan. Itu saya memanfaatkan. Itu. Alhamdulillah selama Bu Sri Purwantini jadi inspirasi wanita khususnya Desa Sepat. Dulunya itu kan PKK itu kalau dikelola sama sebelum Bu Sri Purwantini itu vakum, nggak ada peningkatan sama sekali, nggak ada kegiatan. Alhamdulillah selama dipegang sama beliau ada peningkatan sampai sekarang. Terima kasih.
kerja sik. Mrene kowe kerjamu apik, mrene apik wong kalau tes biasa. Lah mana sih kan. Nggih, matur suwun. Nggih, nggih. Bicara itu lo jalan-jalan nih kau? Lah saya sering ke masjid. Jalur donatur siap. Iya nih sama katanya mau anu nerang itu. Ini khasiatnya untuk obat gatal juga. Kemudian untuk pembersih ini mata kalau sudah tua kan paling enggak itu seminggu sekali direbus terus apa uapnya itu di anu untuk mata. Buper melakukan itu juga? Iya. Jadi di apa kan direbus, direbus setelah itu kita ini apa di dirambang lah. Iya, untuk ngerambang itu. Iya. Suruh namanya. Namanya suruh. Oke. Okay. Saya menunjukkan datang. Oke. Okay.